Tentunya selesai untuk mengakses. Berikutnya di persiapan untuk masuk ke ijo prajurit yang belum mengambil nomor ganda, silakan masuk ke tiga tim. Para dayang telah selesai terlihat, kita tinggal menunggu nominasinya. Sekali lagi kami akan kembali kepada rekan-rekan ijo mania yang siap memegang jagoan hari ini. Peraturannya mohon disimak kembali. Perhitungan dari MC saat menggambarkan. Jadi supaya tepat waktunya, begitu Anda memasuki arena yang akan menggambarkan lebih baik naik ke kursi masing-masing. Karena hitungan kita hanya sampai 3. Silakan begitu masuk langsung naik ke kursi masing-masing. Hitungan kedua otomatis kita langsung dinaikkan. Karena hitungan ketiga sudah terkunci. Dan juga masalah untuk rancuk ataupun penghalang kamera. Silakan Anda pakai, asal tidak terlihat saat penggurian, masih kita toleran. Namun, apabila rancuk tersebut terlihat, baik itu bola, tali, dan lainnya, otomatis langsung ada ikut kualifikasi. Jadi, mohon diperhatikan. Kami perbolehkan menggunakan jembatan asalkan tidak terlihat dari bawah saat juri dengan melakukan penilaian. Itu poin mengenai Ranjo. Jadi tidak ada lagi pertanyaan mengenai Ranjo berikutnya. Sekali lagi, kita siapkan untuk melahap Suta Ijo prajurit. Ya, bersiap-siap. Untuk kita untuk prajurit A atas nama Jangkar Utara, silakan merapat ke kedok panitia. Saya ini atas nama Jangkar Utara. Kembali dari kata, kita akan mengatakan mohon sudah sementara untukku masing-masing agar tidak memakan waktu. Untuk prajurit A 600.000 atas nama Jangkar Utara. Ya, sekali lagi kita masih menunggu untuk koordinasi, masih menunggu koordinasi.